Sudah 9 bulan, keseharian Nur Rohim kini disibukkan dengan pesanan makan secara daring maupun yang makan di rumahnya. Warga Kabupaten Pekalongan itu mengubah rumahnya menjadi kafe dan resto bernama Lawang Sewu. Menu yang disajikan pun tidak kalah dengan menu yang ada di hotel bintang 3 maupun bintang 5, seperti sup iga bakar, ayam goreng crispy asam manis, union ring hingga spaghetti dan lainnya. Nur Rohim yang sudah bekerja di sejumlah hotel selama 9 tahun itu memasak sendiri ketika pesanan tiba. Dirinya yang merupakan mantan chef dengan cekatan memasak pesanan hingga menata garnis dan membuat salad buah. Ia berani menjamin rasa masakannya tidak kalah enak dengan yang ada di hotel berbintang, tentu dengan harga yang terjangkau. Ya, pada waktu resign dari hotel dulu, terus saya berkeinginan untuk membikin rumah makan dan alhamdulillah bisa terwujud. Untuk menu kami ada macam-macam, dari Nusantara food, ada Western food, ada Japanese food juga. Ya kurang lebih hampir sama yang ada di hotel menunya. Ya pasti, yang pasti tentunya harganya beda lah sama yang di hotel, karena ya kalau di rumah makan kan pajaknya juga beda, untuk karyawannya juga beda, jadi lebih murah dan tetap untuk rasa tetap kami utamakan, jadi konsisten untuk rasanya. Di masa pandemi seperti ini, jangan loyo, tetap semangat, jangan sambat, dan tetap optimis untuk bisa bertahan dalam dunia kuliner. Rata-rata penikmat makanan yang dimasak Rohim datang dari wilayah Pekalongan dan Batang. Menu favorit pengunjung di kafe dan resto ini adalah sup iga bakar dan ayam goreng tepung. Selain melayani daring dan makan di tempat, Nur Rohim juga menerima pesanan catering dari warga untuk keperluan pesta maupun syukuran. Dari hasil ia membuat kafe dan resto di rumahnya, Rohim bisa bangkit dari keterpurukan saat pandemi COVID-19 dengan menghasilkan uang ratusan hingga jutaan rupiah perharinya. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.